Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'da la haula wala quwata illa billah. Sahabat BS yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahukah Anda apa keutamaan daripada melaksanakan umrah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis beliau betapa agungnya fadilah keutamaan daripada melaksanakan umrah. Hal tersebut disebutkan di dalam riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ata hadzal bait wa lam yarfuz wa lam yafsuq, raji'a kama waladat su ummuh." Barang siapa mendatangi Masjidil Haram, melaksanakan haji ataupun umrah, tidak berkata-kata kotor, tidak berbuat fasik, maka dia kembali seperti halnya dilahirkan oleh sang ibu. Keutamaan yang disebutkan dalam hadis yang lain riwayat Ibnu Hibban mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tabi'u bainal hajji wal umrati fa innahuma yanfiyani al-faqra wa dhunuba kama yanfi al-kira khabath al-hadid wa dhahab wal fiddah." Susulilah, lanjutkanlah ibadah haji dan umrah, karena sesungguhnya haji dan umrah itu menghapuskan terhadap kefakiran, menghapuskan kepada dosa, sebagaimana menghapuskannya atau membersihkannya tiupan api daripada pandai besi terhadap karat-karat yang ada di dalam besi dan juga emas serta perak. Fadilah keutamaan selanjutnya disebutkan di dalam hadis riwayat Ibnu Majah yang menyebutkan bahwasanya suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha tentang jihadnya perempuan. "Ya Rasulullah, 'ala nisa'i jihadun?" Qala, "Na'am. 'Alaihinna jihadun la qitala fihi." Qala, "Al-hajju wal umratu." Sayyidah Aisyah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya, "Ya Rasulullah, apakah engkau tahu bagi perempuan memiliki jihad?" Jawab Rasulullah, "Ya, perempuan memiliki jihad yang tidak ada peperangan di dalamnya." Kemudian Rasulullah melanjutkan sabdanya, yaitu adalah al-hajju wal umrah. Jihad tersebut adalah melakukan haji dan umrah. Hadis ini menunjukkan bahwasanya bagi perempuan memiliki keutamaan melakukan haji dan umrah sebagaimana dianjurkannya seorang laki-laki untuk berjihad di medan peperangan. Yang artinya fadilah daripada umrah tersebut atau haji tersebut adalah sama besarnya dengan jihad fi sabilillah. Dalam riwayat yang lain, yaitu adalah riwayat daripada Imam Bukhari, disebutkan bahwasanya al-umratu ila al-umrati kafaratun bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Satu umrah kepada umrah yang lainnya itu menghapuskan terhadap dosa dan tidak ada balasan yang pantas didapatkan bagi orang yang melaksanakan haji mabrur kecuali mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Saking begitu besarnya fadilah keutamaan daripada umrah dan juga haji. Allah Subhanahu wa taala disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengampuni dosa-dosa orang yang melaksanakan umrah dan bahkan yang melaksanakan haji tidak ada yang pantas pahala diberikan padanya kecuali pahala yang luar biasa, yaitu adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang keutamaan fadilah daripada melaksanakan ibadah umrah di bulan Ramadan. Ada seorang perempuan datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas. Namun Abdullah bin Abbas lupa nama daripada perempuan yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bertanya tentang ibadah yang bisa dilakukan pada bulan Ramadan. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Fa idza jaa Ramadan fa'tamiri. Fa in umratan fihi ta'dilu hajjatan." Ketika datang bulan Ramadan, maka lakukanlah umrah wahai perempuan. Karena sesungguhnya umrah pada bulan Ramadan itu setara pahalanya dengan melaksanakan ibadah haji. Artinya, umrah itu akan berlipat pahalanya ketika dilaksanakan pada bulan Ramadan dengan bukti
bahwasanya Rasulullah bersabda di dalam hadis riwayat Imam Muslim tersebut, apabila melaksanakan umrah di bulan Ramadan, maka mendapatkan pahala melaksanakan ibadah haji yang tentunya pahala tersebut sangat besar. Sebagaimana dalam hadis sebelumnya, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah, riwayat Imam Bukhari. Haji yang mabrur tidak ada balasan yang pantas bagi yang melaksanakannya kecuali mendapatkan jannah atau surganya Allah Subhanahu wa taala. Sahabat BS, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga kita senantiasa mendapatkan kemurahan rahmat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita ditakdirkan oleh Allah bisa melaksanakan ibadah umrah, lebih-lebih dapat melaksanakan rukun Islam yang kelima yaitu haji ke Baitullahil Haram. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami, bantulah kami untuk senantiasa berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan juga melakukan ibadah yang optimal kepadamu. Wallahu muwaffiq ila ma yuhibbu Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.